Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melepas keberangkatan sekitar 1.206 personel militer, PNS dan tenaga kebersihan Mabes Angkatan Darat beserta keluarga untuk mudik lebaran ke beberapa tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya sampaikan kepada seluruh anggota, sampaikan salam kepada keluarga yang ada di kampung, ya, nikmati betul kumpul dengan keluarga. Kita sudah 2 tahun tidak ketemu keluarga, manfaatkan betul, sampaikan salam hangat dari Kepala Staf Angkatan Darat beserta seluruh jajaran kepada seluruh keluarga. Semoga di hari yang fitri nanti kita semuanya diberikan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudik gratis bersama ini mengerahkan 28 bus dengan titik pemberangkatan di lapangan Mabesat Jakarta. Pelaksanaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya pemberangkatan saja, namun hingga kembali ke Jakarta nantinya, prajurit, PNS beserta keluarganya akan dilayani dengan bus yang sama sesuai tujuan daerah masing-masing, seperti daerah Garut, Kuningan, Cirebon, Banjar, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya hingga Banyuwangi. Ojo ngantuk ya Pak, puasa orang ki. Boten. Ya ya Bapak, yang penting selamat, jangan ngebut ya. Kebahagiaan dan antusias personel Mabesat beserta keluarganya terpancar dari wajah mereka yang sudah tidak sabar lagi untuk segera berjumpa dengan sanak keluarga di kampung halaman setelah 2 tahun terakhir tidak dapat mudik lebaran dikarenakan pandemi COVID-19. Program mudik tahun ini sengaja diperintahkan oleh Bapak Kasat untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota Mabesat khususnya, sehingga Bapak Kasat memberikan satu kesejahteraan berupa mudik bersama. Nah, mudik bersama ini tentunya sudah menjadi hal-hal yang selalu didamba-dambakan oleh prajurit. Karena memang 2 tahun kebelakang mudik bersama ini akibat pandemi COVID dihilangkan dan tidak ada kegiatan mudik bersama. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri tahun ini Bapak Kasat memberikan satu kesejahteraan untuk pada seluruh anggota melaksanakan mudik bersama. Oke, Rani. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, dalam artian ini Bapak Kasat yang telah memfasilitasi kami sebagai staf anggota dari Bapak Pimpinan untuk bisa mudik dan kumpul keluarga di kampung halaman. Banget dong Pak, soalnya kita udah 2 tahun nggak ketemu orang tua kan.
Terima kasih Bapak Kasat untuk fasilitasnya, sehingga kita bisa kumpul sama keluarga.